Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya uh, menuruti request teman-teman yang dari kemarin-kemarin lama request, kepingin uh, banget saya review tentang CHC Pro cc 907 ya. jadi kalau secara penampilan luarnya sebenarnya uh, susah banget produk ini bikin tertarik orang untuk mau beli apalagi kalau nggak tahu speknya ya makanya fungsi saya menjelaskan hal-hal seperti ini siapa tahu bisa buat teman referensi karena apa karena luarnya tuh jelek banget ya dia biru dipadu warna-warna seperti metalik ini karena ada kayak ada hologramnya gitu di tengah ini eh, cuma sesimpel itu dan tidak terlalu banyak keterangan apa-apa di luar tapi masih ada beberapa sih yang bisa saya baca misalkan lithium battery 3,7 volt 2000 mAh di drive USB charge jadi memang sudah pakai USB charge kepalanya pakai USB charge tapi dia ekornya tetap pakai tipe charging model lama x -speed motor super professional blade kemudian ada keterangannya precision trimmer nose trimmer saver ini dia agak aneh karena kita mengetahui produk-produk seperti ini masuk klasifikasi penyebutannya sebagai Clipper, tapi ini disebut sebagai Trimmer, ini ya profesional Trimmer itu, ini kenapa teman-teman yang awam biasanya malah tambah bingung dan sering kali bertanya apa sih perbedaan antara Trimmer dan Clipper karena kebalik-balik kalau yang sering kebalik-balik itu kan produknya Wal nyebut Clipper e, nyebut Trimmer sebagai Clipper, kalau ini nyebut Clipper sebagai Trimmer, kebalik-balik ya, produk China seperti itulah ya Made in China oke, okay, ada lagi keterangan fast charge time-nya 3 jam, working time-nya 180 menit juga sama, berarti artinya 3 jam. Dan CHC Pro, teman-teman juga mungkin sebagian sudah tahu bahwa performanya dia cukup baik ya Di banyak grup-grup diskusi di Facebook ini sering banget dibahas Cuma apa sih kelemahannya dan apakah memang kekuatannya seperti itu ya Oke kita akan buktikan sekarang Dalamnya standar ada buku manual Ini sih buku manual umum ya Manual umum standar banget nggak ada sesuatu yang spesial yang spesifik ada oil kemudian ada brush ada kompornya 4 nah, ini yang saya maksud ini dia kepalanya dia pakai uh, USB charge tapi dia ekornya seperti ini kayak charge, -charge tipe lama sama aja bohong yang kasih mungkin juga ada manfaatnya karena ini kan dia tidak pakai ya, dia tidak ada bawaan Uh, head chargernya ya, jadi tidak ada kepalanya chargernya kalian bisa gunakan di chargernya handphone kalian masing-masing. Oke, okay. di bodinya tidak ada keterangan sama sekali. Biasanya kalau produk-produk lain kan ada keterangan uh, tentang volt, keterangan tentang hertznya tentang voltase yang bisa dipakai sampai keterangan soal uh, kapasitas baterai. Ini polos sama sekali nggak ada. Bahannya full plastik dan kalau dari warnanya dia Uh, seperti merah hati atau merah darah, ya cenderung sama seperti klip c 800 dan sama juga seperti kalau dari wall itu uh, magic clip cordless, ya dia hampir sama. Jadi produk ini uh, KZ800 dan 2600 itu sepertinya memang ngincer banget untuk menyamai uh, magic clip cordless. Oke, okay. langsung aja, kita buka dulu ini pengamannya. Saya pernah punya kasus ini kalau tidak terpasang biasanya di pengiriman bisa nyala dan bikin gempar ekspedisi. Tipe blade-nya seperti kalian tahu, kita saksikan bersama-sama dia tipe blade uh, taper. Tingkat kerapatan setelan bawaan propagannya sudah oke. Okay. Taper levelnya standar, tidak ada, percepat, uh, tidak ada perpindahan taper levelnya di sini, di standar dari nol ke setengah langsung. Kemudian cukup rapat sih, cukup rapat cukup baik. Uh, tidak ada keterangan apa-apa ada gantungan seperti ini ini standarnya banyak yang udah pakai uh, cara seperti itu juga dan suaranya seperti ini sepintas gitu ya uh, saya tidak tahu kapasitas baterainya sekarang lagi berapa persen cuma kalau melihat performanya sih ini lumayan kencang banget dan ini saya buktikan dari saya tekan seperti ini dia yang performanya seperti nggak berkurang sama sekali Jangkauannya juga cukup lebar. Saya dipajukan seperti ini, udah terasa dia nyenggol-nyenggol tangan saya. Dia terasa jangkauannya cukup lebar. Dan kemarin hasil dari saya baca-baca kolom komentar saya di YouTube itu sebenarnya ada ilmu yang bermanfaat. Ada kawan dari Malaysia kalau saya nggak salah melihat pola bahasanya di komentar dia menyarankan kalau pakai iPhone itu ada uh, aplikasi untuk mengukur. Uh, RPM. Tapi setelah saya cari-cari di smartphone, di Play Store dia nggak ada. Yang ada itu saya ketemu dengan alat e, aplikasi yang bisa untuk mengetahui e, tingkat noise dari sebuah suara. Dan itu kayaknya nggak apa-apa sih kita pakai toh, ketimbang kita juga misalkan bandingin hanya dari penerangan semata-mata ya. Oke, saya riset dulu, dia sampai nol. Karena ini berjalan terus ya. Setiap ada suara dia saya reset, saya reset dan nol, kemudian saya nyalakan Oke di posisi antengnya kita sama-sama menyaksikan rata-rata uh, satuan desibelnya adalah sekitar 64 ke 65 ya Jadi ya kalau kita misalkan hanya dengerin suaranya dari JH-C Pro kan nggak ada pembandingnya Saya sudah siapkan pembanding yaitu dari dua, tip, dua merek yang berbeda uh, Kemi dan klipsik ini sekali lagi saya reset biar nol kemudian saya nyalakan. Oke, dalam posisi stabil dan ini kapasitas baterainya 99 teman-teman bisa lihat, dia uh, mempunyai satuan desibelnya, dia mempunyai besaran desibelnya di sekitar 55 ya, jadi selisih sekitar 10 desibel sama yang JC Pro sekarang akan kita coba yang lipstick maestro, oke, seperti ini saya reset lagi supaya, nol Oke, okay. jadi kita sudah dapatkan data berdasarkan alat ukur di smartphone saya. Aplikasinya nanti uh, namanya sound meter, kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Ini berada di kisaran paling tinggi, kemudian km 1031 di tengah-tengah, dan Leipzig Maestro ada di level terendah untuk noise-nya. Tapi sebenarnya, teman-teman, kalau didengarkan secara langsung seperti ini, saya melaporkan dari eh uh, apa namanya? eh uh, depan dengaran langsung ya ketika saya menyalakan ini sebenarnya tidak terlalu berisik walaupun dengan ukuran uh, desibel uh, berapa tadi 60 65 ya. Dia enggak terlalu berisik. kalau boleh saya bilang itu dia lebih bertenaga aja, ya walaupun ya akhirnya imbas dari peternakannya itu menyebabkan suara yang sedikit lebih noise suaranya terdengar sedikit lebih noise karena memang tenaga atau performanya dia lebih oke okay. karena kalau misalkan mengacu di sini di... Eh, apa namanya decibel 60-an itu dia setara orang berbicara jadi di sini keterangannya setara conversation, orang-orang berbicara. Jadi misalkan di Viper teman-teman itu ada orang yang berbicara atau kalian sama customer berbicara ini sebenarnya nggak cukup mengganggu. Dan uh, kemarin banyak banget yang bertanya kepada saya bahwa sekarang itu clipper-clipper yang rekomendasi apa? Apakah 707, apakah 1986, apakah merek tertentu atau, atau atau apa atau apa? Uh, yang terbaru saat ini mungkin keputusan saya atau saran saya atau rekomendasi dari saya kepada teman-teman yang cari clipper itu jatuh kepada clip SIGA Z800 sama GHJ uh, Pro ini sama kalau dari game mungkin 2600 dan kita bisa abaikan noise-nya gitu ya uh, itu juga menurut saya tenaga-tenaganya masih di posisi yang oke okay punya dan beberapa tambahan lain tentang ini adalah uh, kemarin itu hasil diskusi di grup Facebook saya pantau, dan apa namanya, saya tanya kepada teman-teman yang sudah pakai CHC Pro. Kelemahannya atau kelebihannya apa sih produk ini? Secara tenaga yang pernah pakai memang tidak uh, menyebut bahwa CHC Pro itu tenaganya lemah. Rata-rata mereka menyebut CHC Pro itu tenaganya cukup kuat, hanya saja kelemahannya itu ada di blade-nya yang mereka bilang tumpul, tapi uh, ngomong soal tumpul. E, pertanyaannya, nggak saya lanjutkan, apakah tumpulnya itu di pemakaian pertama, di hari-hari pertama barunya, ataukah tumpul setelah pemakaian di beberapa bulan ke depan? Kalau memang e, tumpulnya itu setelah dipakai beberapa bulan ke depan, menurut saya sih itu wajar aja, ya, karena nggak mungkin ada blade yang bisa tajam terus-terusan, apalagi blade-blade Cina yang kualitasnya kita tahu seperti apa, nggak mungkin seperti produk-produk wall dari USA. Begitu, jadi misalkan e, ternyata benar kelemahannya itu, maka saran saya adalah ya nanti ganti aja dengan blade nya dari wemak itu sekarang lagi di kemari dan yang paling eh, sensasional itu blade nya dari Multikat saya sendiri belum pernah coba tapi saya pantau pasar saya pantau teman-teman yang eh, rajin berdiskusi konon katanya gitu ya <laughs> menurut mereka eh, lead dari multikat itu oke okay punya dan nggak ada salahnya juga sih untuk coba atau sekalian aja misalkan ganti blade dari produk-produk uh, wall baik itu blade nya super taper atau mungkin kalau misalkan cam volume nya cocok ya bisa juga diganti sama uh, bladenya nya magic grip glass yang tipe stager tuh. So, demikian pembahasan dari saya eh, hal hasil kesimpulannya CHJ Pro dengan tenaga seperti itu dia ternyata ada kelemahan di plate tapi saya juga belum pembuktian tapi menurut saya nonsen kalau dia akan tumbuh di awal-awal karena tenaganya cukup kuat dia misalkan nggak tajam sekalipun dengan tenaga sekuat ini kalau misalkan dipakai pemakaian standar sih harusnya tidak terlalu cukup mengganggu tapi misalkan sudah pemakaian 3-4 bulan sampai setengah tahun, ya wajar-wajar aja belinya jadi tumpul dan uh, kapasitas baterainya dengan tenaga sebesar itu dia nggak terlalu gede, cuma 2000 mAh, makanya waktu pengercacanya dia uh, masa pemakaiannya dia cukup pendek, cuma cuma 3 jam dan harus di charge lagi supaya penuh so, itu mungkin uh, review saya atau unboxing lebih tepatnya tentang GHZ Pro pada malam ini Uh, tinggalkan komen di bawah kita akan lanjut diskusi seperti biasa tanya jawab dan apabila kalian suka dengan video ini klik tombol like dan share kepada teman-teman berperkalian uh, siapa tahu ini bermanfaat sebagai sumber referensi ketika mereka ingin beli alat-alat yang baru gitu ya untuk koleksi dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa untuk subscribe.